Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah abwaba rahmatik. Nah, ini di dalam Masjid At-Tahir. Jadi keadaan di sekitar ya. Sunyi apa? Sunyi senyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua, saudara-saudaraku di mana, di mana saja kalian berada Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba. Faya ayuhal muslimun Faya ibadallah itaqlah qatukatihi Wa latamutunna ila wa antum muslimun Qala Allah ta'ala fil quranil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ma lillahi rabbil alamin. Sudah Allahul Azim. Uh, mungkin saudara-saudaraku teman-teman semua bertanya di mana saya berada atau lagi ngapain ini ya gelap-gelapan Alhamdulillah saya sedang berada di Masjid Atohir di Los Angeles California uh, waktu menunjukkan sekitar jam 2 ya uh, saya uh, sedang Berdiam diri di masjid, ya. Kalau kita mendengar kata iktikaf ya, pasti uh, yang ada di benak kita, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi tidak ada salahnya, kita juga beriktikaf, ya, di hari-hari biasa. Uh, menurut saya, ya. Uh, Inilah salah satu cara saya dari sekian banyak cara untuk uh, apa tuh namanya menghilangkan stres, uh, apa menjauhi hal-hal uh, yang duniawi ya. Um, keluarga pekerjaan dan lain-lain merenung ya sendiri di sini ya uh, saya tadi ngetek beberapa teman ngajak juga ke sini sih tapi uh, sampai saat ini hanya saya sendiri ya uh, ini salah satu cara cahaya di Amerika ini untuk uh, menghilangkan penat duniawi ya mungkin bisa di apa ditiru ya insyaallah murah meriah ya tidak mengeluarkan biaya ya uh, di sini tentu nanti tidak harus saya uh, apa uh, jelaskan panjang lebar kali tinggi ya berniat uh, Iktikaf berdiam diri di masjid uh, banyakkan uh, apa banyakin mungkin sholat sholat sunnah membaca Quran berdiam diri merenung Alhamdulillah dan bisa tiduran ya sampai menunggu jam subuh nanti bisa tiduran sekitar satu jam atau dua jam ya nikmat sekali apa tidur di sini ini nikmat sekali guys ya bisa dicoba tidak harus mengeluarkan biaya banyak ya berdiam di masjid tidak harus menunggu Ramadan itikaf the last 10 days of Ramadan ya Kurang lebih begitu uh, video saya kali ini kali lagi semoga teman-teman semua panjang umur yang barokah uh, sehat lahir dan batin ya uh, sampai ketemu lagi di video saya yang lain dari Los Angeles Masjid At-Tahir uh, Korea Town ya Amerika Serikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bisa tidur-tiduran Lumayan 30 menit 1 jam Nikmat sekali Ininya pakai sajadah nih bantalnya ini Dilipet Pakai sarung ya di end Jangan lupa like and subscribe ya Atau Jagalah sopan santun, tata krama dalam berpendapat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.